Students, welcome to my channel Young Ayu TV. Hari ini Mrs. Ayu akan memberitahukan kepada kalian bagaimana kalian dapat mengakses Google Meet lewat laptop. Perhatikan baik-baik ya. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kalian masuk ke Google. Kemudian kalian wajib mempunyai Gmail, akun Gmail. Dan kemudian kalian klik tanda seperti ini atau Google Application dan cari simbol Meet. Nah, di sini ada New Meeting dan enter a code or link. Ya, biasanya code or linknya sudah dikasih dari guru. Nah, kalian tinggal klik link tersebut, maka kalian akan tersambung. Ya, kita coba, kita paste. Nah, ini linknya, kemudian klik join. Oke. Setelah itu, kamera is off ya, sengaja miss off. Nah, kemudian ini microphone, ini kamera, ini bisa dinyalakan, tinggal diklik saja. Kalau mikrofonnya mau dimatikan, tinggal klik saja. Oke, ada microphone, ada juga kamera. And then ready to join, so you have to click join now. Oke, nah selesai. Ini artinya kalian sudah masuk ke dalam Google Meet. Oke, selamat mencoba. Bye bye, tetap semangat. Oke, hello students. Hari ini Miss Ayu akan memberitahukan informasi tentang bagaimana cara mengakses Google Meet melalui handphone. Check it out! Pertama, kalian masuk ke Google Play Store, cari Google Meet. Yang ini ya. Oke, kemudian kalian install. Oke, setelah selesai diinstal, kemudian open, continue, allow, kemudian jangan lupa ya, kalian harus menggunakan alamat Gmail. Nah, seperti ini ya. Ada kameranya, microphone, new meeting, meeting code. Ya. Kemudian kalian klik meeting code. Oke, kalian taruh di sini nanti meeting code-nya berapa, atau kalau misalnya kalian sudah tahu linknya, kalian tinggal klik link tersebut, kemudian kalian akan terhubung. Oke, selamat mencoba, kalian pasti bisa. Bye bye.